Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi an'amana bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faya ayyuhan nas ittaqullah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الأحبة الكرام. Setinggi puja sedalam syukur, marilah kita persembahkan kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluh, Allah yang bersifat sayang, yang sayangnya Allah tiada terbilang sayang, Allah yang maha pengasih, yang kasihnya Allah tiada pilih kasih, sehingga setiap manusia yang hidup di bumi Allah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walau kana asian, walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia tidak ada ketaatan kepada Allah, walau minal kufar, walaupun dia orang kafir, tetap dia dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala orang kita heran, kenapa orang kafir yang tak ada ibadah kepada Allah, yang tidak menyembah Allah, ternyata urusannya mudah, ternyata rezekinya lancar. Kenapa kita yang selalu ibadah kepada Allah, masalah susah diselesaikan, rezeki pun agak macet? Ada apa? Apakah Allah tidak adil? Itu adilnya Allah. Maka di dalam Al-Fatihah ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ada kalimat Rahman, ada kalimat Rahim. Ketika kita tengok di dalam kamus bahasa Arab, sama kalimat ini artinya. Rahman juga artinya penyayang, Rahim juga artinya penyayang. Apa bedanya? Rahman adalah lil amilin nas, Rahman untuk umum segala manusia. Orang maksiat dapat rahmannya Allah, orang taat juga dapat rahmannya Allah, orang kafir dapat rahmannya Allah, hewan juga dapat rahmannya Allah. Tapi Allah punya sifat satu lagi, namanya Rahim, artinya juga penyayang. Tapi Rahim ini yaftassu bi rahmatihi man yasha, tapi Rahim ini Allah khususkan bagi orang yang taat kepada Allah, Allah khususkan bagi orang yang beriman kepada Allah. Apa dia Rahim Allah? Yadkhulunal jannata khalidina fiha. Salah satu tanda Allah sayang, salah satu tanda Allah cinta, Allah maha pengasih, Allah masukkan orang yang taat ke dalam surga Allah. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kita seorang muslim taat dengan aturan Allah, kita amalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapat dua, dapat kita rahmannya Allah, dan kita nanti dapat rahimnya Allah, Allah masukkan ke dalam surga Allah. Tapi kalau kita hari ini bermaksiat kepada Allah, maksiat-maksiat tetap kita lakukan kepada Allah, urusan kita lancar, rezeki kita tetap lancar, kita ingat cuma kita dapat rahmannya Allah, rahim Allah tidak akan kita peroleh. Mana yang lebih lama antara rahman dengan rahim Allah? Tentu lebih lama rahimnya Allah. Nikmat yang paling besar adalah nikmat lama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Tentu orang yang Allah beri nikmat
nikmat rahimnya. Mudah-mudahan kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah, sebagai hamba yang taat kepada Allah, Allah beri kita di dunia ini rahman, dan di akhirat nanti Allah beri kita rahimnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Nabi namanya terlukis indah, seorang Rasul namanya di samping nama Allah. Kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhlaknya mulia, jasadnya mulia, fisiknya mulia, sifatnya mulia. Tidak ada aib sedikit pun terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah Nabi ini diciptakan Allah memang sesuai dengan keinginan dan keindahan yang Allah ciptakan. Tidak ada aib sedikit pun daripada sifatnya. Tidak ada aib cacat sedikit pun daripada akhlaknya. Tidak ada aib sedikit pun daripada sisi fisiknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja aku diutus ke dunia ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka oleh karena itu, kalau Nabi menyempurnakan akhlak, berarti yang menyempurnakan itu pasti sudah sempurna. Sempurna akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa lahal aib, tidak ada cacat sedikit pun. Apa akhlak-akhlak yang ada pada kafir Quraisy? Apa akhlak-akhlak yang buruk yang ada pada orang-orang kafir Quraisy? Tidak sedikit pun melekat ke tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nurun 'ala nur, cahaya di atas cahaya. Mara'at aina wajhaka ya Sa'ad. Mara'at aina kayasan, menengok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kegembiraan. Orang yang galau melihat Nabi, sehilang kegalauannya. Orang yang sedih melihat Nabi, jadi gembira. Orang yang banyak masalah melihat Rasulullah, hilang masalahnya. Begitulah daripada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layaklah salawat dan salam kita selalu kita panjatkan buat Sayyidina Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal ahibbatul kiram, hari ini terakhir di dalam bulan Jamadal Akhir. Maghrib nanti kita masuk yang bernama bulan Rajab, bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang soleh, bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang abidin, orang khawasul khawas, orang yang dia menunggu-nunggu bulan yang dia cintai. Bulan itu yang bernama bulan Ramadhan. Ketika Rajab sudah masuk, orang-orang soleh mulai menghirup udara yang sangat harum. Menghirup udara yang sangat-sangat harum. Bak seolah-olah udara itu daripada surga. Angin itu berhembus bernama Ramadan. Malam nanti masuk satu Rajab, Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada para sahabatnya di dalam hadis Umamah Al-Bahili, hadis daripada Imam Ad-Dailami di dalam Musnad Firdaus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khamsul layalin la turaddud da'wah, ada lima malam yang tidak akan ditolak doa seorang hamba. Malam yang pertama dalam hadis itu adalah Lailatu awal Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Malam pertama di bulan Rajab, malam yang mulia, malam yang ditunggu-tunggu oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sudah mulai masuk Rajab, berarti tidak lama lagi bulan yang ditunggu-tunggu itu datang yang bernama Ramadan. Apa ada apa dengan Rajab? Ada apa dengan Rajab? Rajab adalah peristiwa yang luar biasa di dalamnya yang bernama peristiwa Isra dan Mi'raj. Di dalam kitab Bidayatu wan Nihayah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa di awal Jumat di bulan Rajab, ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat Isra wal Mi'raj.
Jadi kalau kita cocokkan dengan tahun ini, pas betul ini. Awal Rajab tahun ini di malam di hari Jumat malam. Di Jumat malam awal itulah Nabi ke atas langit pergi Isra wal Mi'raj. Itu kata Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah. Maka Nabi lu jarang dan Nabi tak pernah melupakan peristiwa Rajab. Karena peristiwa yang sangat-sangat dirindukan oleh Rasulullah mungkin. Kenapa? Karena Nabi pergi rahah. Nabi pergi refreshing bahasa sekarangnya. Nabi pergi ke langit yang pertama, jumpa dengan para-para nabi, langit kedua, langit ketiga sampai yang ketujuh, Sidratil Muntaha, Mustawa Raf-Raf. Nabi melakukan perjalanan rihlah, rihlah sa'idah, rihlah yang sangat menyenangkan dan menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita umat Islam tak boleh pula kita melupakan sejarah yang ada pada bulan Rajab ini. Maka Islam itu kaya dengan sejarah. Ketika masuk Rajab, umat Islam kenal dengan Isra wal Mi'raj. Ketika masuk Rabi'il Awal, umat Islam diingatkan dengan ada peristiwa namanya Maulid Nabi. Ketika ada Muharram, umat Islam diingatkan hijrah Nabi dari Madinah, dari Mekah ke kota Madinah. Ketika masuk 17 Ramadan, umat Islam diingatkan dengan peristiwa yang bernama Nuzulul Quran. Ini tak boleh kita lupakan. Kalau kita lupakan sejarah-sejarah emas ini, maka hilanglah tanda Islam itu pada diri kita. Maka kita kaya dengan sejarah. Sampai hari ini, Islamlah yang masih tercatat yang akurat perjalanan peristiwa yang ada pada diri Rasulullah. Nabi-nabi yang lain tidak jelas kapan diturunkan Taurat, kapan diturunkan Injil, sudah hilang dan sudah terkikis oleh waktu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini masih dicatat dalam hadis, dicatat oleh ulama, disampaikan lewat mulut-mulut ulama bahwa terjadi di bulan Rajab ada peristiwa Isra Mi'raj menjemput perintah salat. Kapan? 27 Rajab. Terjadi nuzulul Quran, awal Quran turun ke Nabi Muhammad, kapan? 17 Ramadhan. Nabi lahir, kapan? 12 Rabi'il Awal. Ini suatu kekayaan bagi kita umat Muslim, dan ini tak boleh kita hilangkan, dan tak boleh kita hapus, dan tak boleh kita lupakan. Maka Rajab adalah bulan mulia, sebagaimana di dalam riwayat Imam Asakir daripada Imam Ad-Dailami juga daripada Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahri ummati. Kata Nabi, Rajab adalah bulannya Allah. Maka ulama, para habaib mengistilahkan Rajab ini syahrul istighfar. Banyak-banyak istighfar kepada Allah. Ini bulannya Allah. Wa Sya'banu syahri. Sya'ban bulanku, kata Rasulullah. Karena Nabi banyak melakukan puasa selain Ramadan adalah dalam bulan Sya'ban. Sebagaimana dalam hadis Sayyidah Aisyah, kata Sayyidah Aisyah, aku tidak pernah menengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan puasa lebih banyak daripada puasa Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Wa Ramadhan syahri ummati. Ramadan bulan umatku. Memang dalam Ramadan Allah tutup neraka. Ramadan Allah terima taubat. Ramadan Allah lipat gandakan pahala. Dalam Ramadan Allah bebaskan daripada siksa api neraka. Maka Ramadan adalah bulan umatku. Maka oleh karena itu, ini kita sudah masuk nanti di dalam bulan yang bernama Rajab, bulan yang mulia, bulan yang termasuk syahrul hurum. Allah mengatakan dalam Al-Quran, inda idnata syuhuri inda Allah ithna asyara syahram fi kitabillah. Bulan ada 12 bulan, tapi arba'atul hurum, ada 4 bulan haram. Bulan haram berarti bulan mulia. Tak boleh berperang di dalamnya. Tak boleh bunuh-membunuhan di dalamnya. Bulan haram itu diantaranya adalah Rajab. Maka oleh karena itu, kata Nabi, sumu fi syahrillahil haram. Puasalah kamu di dalam bulan haram. Banyak
banyak-banyak puasa dalam bulan haram. Bulan haram adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan terasing satu Rajab. Banyak puasa ada dalam bulan Rajab, banyak melakukan amalan soleh dalam bulan Rajab. Untuk apa? Al-istiadadu ila Ramadan, untuk persiapan untuk menuju yang bernama Ramadan. Ayuhal ahibbatul kiram, ulama dahulu salafus salih, para wali min awliyaillah, ketika awal masuk bulan Rajab, dia membaca doa. Ada doa yang dibaca oleh ulama dahulu, dan doa ini sudah mujarab, doa ini telah teruji dari mulut orang-orang salih. Apa bunyi doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahilah kami ya Allah, fi Rajab, dalam bulan Rajab, wa Sya'ban, berkahi kami dalam bulan Sya'ban ya Allah, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Apa makna minta berkah? Ya Allah, cucurkanlah rezeki yang melimpah ruah bagi kami dalam Sya'ban. Sihatkanlah kami dalam bulan Sya'ban. Banyakkanlah rezeki kami dalam bulan Sya'ban, dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Ketika di Ramadan, kami tidak lagi berusaha, kami tak lagi mencari nafkah. Kenapa? Uang cukup 2 bulan persiapan untuk Ramadan. Ini hikmah daripada doa ini. Maka kalau kita tengok orang tua-tua kita dulu masuk Rajab, dia mulai ke hutan mencari kayu, mulai menjemur padi. Untuk apa? Persiapan Ramadan. Ketika Ramadan masuk, tak lagi mencari kayu api, tak lagi pergi ke ladang mencari mengambil padi, tak mulai lagi, tak ada lagi menjemur padi. Cukup memasak betanak beras saja. Inilah hikmah bahawa Ramadan itu khusus syahrul ibadah. Ramadan adalah bulan ibadah. Maka kita juga berdoa hari ini kepada Allah. Ya Allah, barik lana fi Rajab, berkahi kami di bulan Rajab. Wa Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah jauhkan bala dari kita, dan Allah istiqamahkan kita dalam berubudiyah kepada Allah, dan Allah sampaikan kita ke dalam Ramadan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على سيد الأعراب والعجم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. فيا أيها الناس اتقوا الله، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في البر والبحر، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلدنا بلدة طيبة ورب غفور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بارك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان، وبلغنا رمضان،
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alullaha yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Thanks.